Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat yang hendak berlibur ke suatu tempat wisata menggunakan riset digital untuk mengetahui kondisi sekitar. Hal tersebut untuk mengurangi kemacetan atau membludaknya pengunjung di suatu tempat wisata. Tolong Jawa Barat sebagai daerah pariwisata ya, dikunjungi lebih dari 50 juta orang per tahun. Saya himbau, satu, jaga ketertiban, kedua, rencanakan bepergian dengan lengkap, jangan kejadian kayak kemarin ada mobil mogok di Japek kan, karena gak isi bensin dulu. Nah itu kan membuat repot seribu-ribu banyak kendaraan. Jadi tolong periksa kendaraan, isi bensin semaksimal mungkin baru bepergian kan. Ketiga, gunakan riset digital, pendapat saya, untuk mengecek di tempat penuh atau tidak, bookingnya aman atau tidak, dan lain sebagainya. Ridwan Kamil pun menyatakan menjelang akhir tahun 2019, dirinya akan meresmikan proyek pembangunan yang sudah selesai antara di Cirebon atau Pangandaran. Budi Hartati, Bandung TV.